Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Ahmad Maulana siap tempur di laga Arema versus Persija Jakarta di pekan 26 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin, 26 Februari 2024. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, bek sayap Arema itu tak peduli lelah karena minimnya waktu recovery. Maklum, Arema baru bertanding Kamis, 22 Februari 2024, lalu menghadapi Rans Nusantara FC di Stadion Sultan Agung, Bantul. Usai menang 3-2, skuad Singo Edan langsung menuju Pulau Bali untuk bersiap menghadapi Persija dengan selisih 2 hari saja. Secara recovery pemain, Persija jelas lebih diuntungkan ketimbang Arema. Meski mereka bermain di hari yang sama saat kalah 0-1 dari Madura United, tapi mereka main di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, venue lawan Arema. Seperti yang Coach Widodo bilang, kami sudah sangat siap untuk bertanding. Walaupun jeda dari pertandingan kemarin sedikit recovery, tapi insya Allah kita bisa tampil baik lawan Persija, kata Ahmad. Ahmad Maulana menegaskan, pelatihnya, Widodo Cahyono Putro sudah menyiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Persija Jakarta. Menurutnya, menjalankan instruksi pelatih bakal menjadi kunci mereka bisa meraih kemenangan. Tambahan 3 poin akan sangat berarti bagi Arema saat ini. Pasalnya, mereka masih tengah berjuang segera lepas dari jerat zona degradasi. Tentunya dengan arahan dari Coach Widodo, semuanya akan berjalan lancar. Insya Allah kami sudah siap menghadapi Persija, pungkas pemilik jersey bernomor punggung 19 itu. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.